Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam. Hari ini saya ada di Mekah, yaitu di Meridian Tower ya. Dan saya ini akan ngasih tahu nih, menghitung jarak dari hotel menuju Masjidil Haram kira-kira berapa lama ya. Nah, ini dari hotel ini kita nanti akan naik bus ini nih, bus shuttle bus ini ya. Dalah namanya, yang ada stikernya Le Meridian. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Oke, ikuti terus video saya ini, review dari jarak dari hotel Le Meridian Tower menuju Masjidil Haram. Busnya ya mulai bergerak menuju terowongan ini. Nah, ini terowongannya. Kita hitung berapa menit kira-kira nyampe di Masjidil Haram. Nah, ini kita terus dari sini, dari lorong ini terus aja ke sana. Di kiri kanannya banyak yang jual-jualan ya. Jual-jualan. Ini tuh adalah basement dari Zamzam Tower. Jadi video ini nggak diedit ya, langsung. Jadi biar teman-teman bisa tahu berapa menit kira-kira dari hotel nyampe di pelataran Masjidil Haram. Oh ya, for your info ya, untuk Le Meridian Hotel itu ada dua ya. Untuk Le Meridian ya, yang tadi itu Le Meridian Tower, dan ada juga Le Meridian Hotel. Kalau yang hotel itu areanya deket di ini, nggak perlu naik shuttle ya. Dari kelasnya berbeda ya. Yang Le Meridian Hotel itu kalau nggak salah bintang 5 ya, dan yang tadi Tower itu bintang 4.
Nah, jadi sebenarnya ini aman-aman aja ya, mau siang, mau malam, karena di sini kita masuk ke lorong basement ya, jadi nggak panas ya, jadi terlindungi dari terik sinar matahari. Cuman memang di sini itu ada lagi ada pembangunan yang namanya basement, apalagi basement ya agak sumpek gitu, jadi ada debu-debu. Kalau bisa sih kalian pakai masker deh. Nah, itu di sebelah kiri saya itu Hotel Mövenpick ya. Nah, kalau Hotel Mövenpick mau ke basement ini keluarnya dari sini. Seperti itu. Karena di sini banyak sekali hotel-hotel ya. Mövenpick ini di area jam-jam tower ya. Oh, terus di sebelah sana juga hotel juga, Wish Hotel. Bus-bus yang mengantar para jamaah yang menginap di hotel-hotel area jam-jam tower ini. Nah, ini Raihan Al Marwa by Rotana. Hey, halo. Aduh. Ini taksi-taksi ya, bagus-bagus ya. Ini Kia nih yang putih ini. Oke, terus aja kita lanjut. Nah, itu udah kelihatan. Tangganya udah kelihatan. Tangga di sini ada dua. Teman-teman bisa pakai eskalator di sebelah sini. Lalu ada mau tangga biasa ya. Sebelah sana, tapi mendingan eskalator aja deh. Menghemat tenaga. Wah, ini makanan-makanannya nih, luar biasa nih. Roti-roti, pastry, aneka pastry. Nah, ini tadi semenjak di play video dari pelataran Satol, dari terminal Satol menuju ini sekitar 4 menit ya. Nah, kita naik eskalator. Kita bentar lagi akan lihat ya, keluarnya tuh di mana nih. Nah, ini dia keluarnya di sini. Keluarnya di samping jam-jam tower ya, atau di kalau toilet itu dekat toilet 3 sama toilet 4. Nah, ini sudah sampai di pelataran Masjidil Haram ya. Demikian teman-teman, buat kalian yang punya rencana untuk ibadah umroh dan kebetulan paket travelnya di Le Méridien Tower. Kalau biar nggak penasaran, jadi tadi ya, jarak dari hotel atau tempat menginap Le Méridien Tower menuju Masjidil Haram. Demikian info dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.